Namun, dengan tiada perubahan atau rombakan bermakna tiada apa-apa yang lebih baik bakal terselah selepas ini. Lantaran itu, tambahan lagi berikutan kerajaan yang ada sekarang begitu dipertikaikan rakyat daripada segenap penjuru, melakukan perubahan dan merombak kabinet adalah suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi. Enggan melakukannya hanya menyalahkan kelemahan Ismail Sabri untuk berubah, di samping ketidakmampuannya untuk bertindak balas terhadap rasa tidak puas hati yang semakin merata di kalangan rakyat. Akhirnya, kerajaan ini hanya menjanjikan derita yang lebih lama buat rakyat, sementara menteri-menteri yang ada boleh terus berfoya-foya dan bermewah dengan kegagalan mereka.